abdi Umar. Ledakan mercon kembali terjadi di Sumenep, Jawa Timur. Kasus ini terjadi pada Senin, tanggal 17 April tahun 2023, sore. Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak tiga rumah hancur dan rata dengan tanah. Selain itu, dua orang yang ada di dalam rumah bernama Rahma, 35 tahun, dan Adam, 75 tahun, juga terluka. Diketahui, insiden ini terjadi di Dusun Bulangan, Desa Beluk Kenek, Ambutan, Sumenep, Jawa Timur. Kala itu, pemilik rumah bernama Zaini hendak mencari rumput untuk pakan sapi miliknya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras dari kejauhan. Penyebab ledakan ini berasal dari petasan jenis srengdor. Sedangkan petugas kepolisian masih menyelidiki ledakan ini.